Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube-ku Vivi Veronica. Di video hari ini saya ingin berbagi resep ide jualan yang super simple, enak, dijamin anak-anak sampai dewasa pasti pada suka ya. Ini unik banget ya, jarang banget ditemuin di daerahku. Dijamin karena unik, pasti banyak yang penasaran dan bakal beli. Selain bikin penasaran, ini rasanya pun enak, gak akan ngecewain lidah pembeli. Langkah pertama, siapkan pisang kepok yang udah matang dan juga manis. Kemudian satu pisang kita bagi menjadi 4 potongan seperti ini. Jadi jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil-kecil. Kita lakukan sampai selesai ya bun. Setelah itu di talenan kita siapkan kulit pangsit secukupnya. Saya beli di pasar dengan harga yang murah meriah aja. Satu lembarnya modalnya jatuh di Rp70. Sesuaikan lagi di daerah masing-masing. Ini kita potong memanjang kecil-kecil halus seperti ini. Lebih halus lebih bagus ya. Jadi kalau teman-teman bisa halus, lebih bagus. Jika sudah seperti ini, sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan mangkuk dan kita akan buat dulu bahan basahnya. Buat bahan basahnya dari 10 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam agar lebih gurih. Dan juga 1-2 sendok makan gula pasir ya, supaya tidak terlalu tawar. Nah, lanjut kita tambahkan air. Nah, tambahkan airnya juga pelan-pelan aja, secukupnya sampai kekentalan yang diinginkan. Jadi jangan langsung banyak-banyak ya, supaya nggak keenceran. Jika sudah sesuai kekentalan yang diinginkan, kita langsung aja yuk celupkan pisangnya. Nah, kita celupkan sampai terbalut. Kemudian langsung kita gulingkan ke kulit pangsit yang udah diiris-iris. Sambil diremas-remas sedikit ya, sampai merekat. Lakukan sampai selesai. Sekarang kita langsung goreng di minyak yang udah dipanaskan sebelumnya. Goreng sampai crispy dan juga keemasan. Tuh langsung mekar ya, kelihatan ya teman-teman, ini tuh crispy banget. Dijamin semua orang suka dan tidak bikin sakit gigi.
Nah, ini langsung aja saya tiriskan dan juga angkat ya teman-teman. Jika sudah crispy dan juga matang, ini tinggal diparut dengan parutan keju. Bisa juga menggunakan parutan coklat di sisi ataupun coklat batangan yang murah. Ini dijamin makin endul, crispy, besar dan juga enak banget, manis, lembut, legit di dalam ya. Kalian pasti bakalan suka deh. Terima kasih sudah menonton video YouTube dari kami. Selamat mencoba dan semoga kalian sukses ya. Selamat berjualan teman-teman, semoga usahanya lancar. Sampai jumpa kembali.